Diajarin kuliah lagi untuk mendalami ke bagian-bagiannya masing-masing seperti big data analytics, terus cloud computing dan cyber security segala macam seperti itu. Senang sekali karena jarang sekali kita bisa dapat belajar gratis kemudian dibimbing oleh pengajar-pengajar yang memang ahli di bidangnya. Dengan adanya pelaksanaan program DTS seperti ini, tentu meningkatkan kemampuan kita dalam era digital. Alinta Digital ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital. Negara kita membutuhkan alinta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita.